Pertandingan sengit kembali tersaji di grup B. Kali ini duel antara Malaysia melawan Vietnam menjadi pertandingan yang sama-sama mengusung kemenangan sebagai harga mati. Tidak bisa dipungkiri jika sekarang ini ada 3 tim unggulan di grup B, yakni Malaysia, Vietnam, dan Indonesia sama-sama berpeluang besar untuk lolos ke babak selanjutnya. Alhasil pada pertandingan ini, Malaysia dan Vietnam pun langsung menurunkan skuad terbaiknya, terlihat dari susunan pemain 2 tim sebagai berikut. Di babak pertama, performa luar biasa ditunjukkan oleh anak asuh Park Hang-seo. Walaupun pada awal-awal pertandingan mereka bermain sedikit hati-hati, tetapi pada akhirnya Vietnam bisa membongkar pertahanan rapat Malaysia. Adalah Nguyen Hai, yang berhasil menciptakan gol pembuka di menit ke-32. Rapuhnya pertahanan Malaysia, yang semakin terlihat, membuat Vietnam semakin leluasa dan mengeksplorasi setiap peluang yang ada. Dan hasilnya adalah Vietnam kembali berhasil menambah keunggulan mereka menjadi 2-0, adalah Nguyen Phuong di menit ke-36. Pada babak kedua, timnas Vietnam dan Malaysia sama-sama mencoba untuk melakukan serangan-serangan yang sangat tinggi. Namun kedua tim memang masih sama-sama tampil apik di awal-awal babak kedua. Malaysia langsung memasukkan beberapa nama pemain andalannya seperti Guilherme dan Kogilai Suaran. Keduanya memang diharapkan bisa mendongkrak performa Malaysia di babak kedua.